Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Siti Najai ipatarakka tandra asukuru kemarajata lauri sisi arajanna pongala taala. Nakarana pamasena nannia petunjukna lauri di mana sehingga ilalanna ie waktu subuhwe pada angka mana kipe melisu pesujui atita nania watak kaleta masumpa lauri sesi aragan na pongala ta'ala. Salawa nania papa salama masa rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia angkai mancaji sulo akka tuo ngetta idi rupa tawe tuo rilino. Lebih-lebih pi mati rias seribundin na pongala ta'ala. Asisil lengena asoe na wanie. Mancajiwi bukti tanra raja aku sangen na pongala ta'ala lo okoi di mana pak. Nenia mancajitoi pangaja lo okoi di mana. Maka dah sininna anu na pancaji pongala ta'ala ilalanna wan walino wat dimanang ni warupa taweh degaga sibdi sewa-sewa pak sangadin nama tu angka sibdi de nulai ni warupa taweh. Sininna anu angkai na pancaji pongala ta'ala ilalanna iye wanualinoi hampir iya manenna bisa ditundukkan oleh manusia. Wadding na patunduk rupa tawe pak. Contohnya, kurang lebih kemarin 4 bulan itu hampir tidak pernah turun hujan. Liwa pelana asoe pak. Iye. Tapi ia ropalae bisa ditundukkan oleh manusia. Wedingi ia ropalae pak newa rupa tawe dengan cara apa? Menyalakan kipas angin. Insya Allah wedingi tak dipelai. Menyalakan AC narik kolatu kioko balata. Wedingi irasakan sejuk menyama papi nak dingi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nengkia angka sidi anu ripancajinna pongala ta'ala pak ibu de nulle mewai rupa tawe. Aga iya roh iya naritu perjalanan waktu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Waktue pak de gaga tau mulle tundukkan iya tu waktue. Iye. Ini nih imaneng kai hadir iya waktu subuh pak. Dega gato mulle tundukkan itu waktu eh. Dega gawat ditawat dipoloi itu waktu eh hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Memang iya we subuh eh. Subuh Juma. Subawa subuh Juma eh mengoloe. Subawa subuh Juma eh laba eh. Pada mi asanna subuh Juma. Nengkia dekna pada isakna hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Subuh mato subuh ni pemang. Nengkia dekna pada barakakna. Dekna pada pamase na waringi ipungala ta'ala hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ye. Allah langenna watue pak ibu biasa dene isak dingin. Ye. Beda Allah langenna wattue makokwewe subawa wattue wattuna to anana. Contohnya pak nareko mapuasa kiriolo wattu ta anana
kurata mandre subuh. Iya. Kemudian nape tetek 10 deh napa aja jam pangi ya rojangi. Weh nape tetek 10 Weh nape tetek 10 sidi. Weh nape tetek apa dan seterusnya. Tapi mako kue pak sama nai sading. Sula lo tak pura mandre subuh. Sula lo tak pura mas tempaja loro. Tiba-tiba tapa mas tempaja mengeribi ni tawe bukan ni tawe. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perjalanan waktu sila surah melebihku angkai pada ria masih di pengala ta'ala. Yeah. Contoh yang kedua. Yeah. Ria lo meropa waktu tak malolo manang. Yeah. Aja na jolo na bangsa ni umuruk tak umurukku lagi na pak yang kurang lebih 47 hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Padahal 5 tahun yang lalu pak. 5 tahun leba aja cerita. Iya roi ceritai bu Andre. Maka dewe angka pak baluk coto makanja oko pangka jenik. We angka pak baluk konrok makanja oko pare-pare. Angka pak baluk sate sate bembek maka kanja misalnya ko pare-pare. Tapi hari ini atau tunggu 10 tahun yang akan datang bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tata jengi 10 tahun mengoloe. Taniana sate bembek icarita. Taniana konrok icarita. Taniana coto icarita. Aga meni pale ang iya meni icarita makada angka doktor makanja oko pangkajenne narik koyan repak burana paja mapat di ala lewe ye yeah. Angka pangessa oko pangkajenne makanja narik ko pura ki terapi dipijit di sana menyama papina dinge. Kenapa? Karena itulah perbedaan waktu hadirin jamaah yang di itulah perjalanan waktu sila surah melebihku angkai pada ria masih di pengala ta'ala. Makanya maka dewi pengala ta'ala ila lena aku orang melebih wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabar. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Natan rongi pengala ta'ala wattue pa ibu wal asri demi waktu innal insana lafi husrin si tongat-tongenna sininna rupa tawe lafi husrin angka manangi ilalena aroginganye. Yeah. Angka manangi tawe ilalena aroginganye magi narogi tawe pak ibu nasta pongala ta'ala nasabak dek napake gunai watunna untuk pigau isininna decengi. Yeah. Padang kange narek kodek napake gunai wattunna oko lalanna puria pengala ta'ala lafi husrin angkai oko tangana aruhingenge. Ye. Pagawaiye narek kodek napake gunai wattunna untuk pengala ta'ala lafi husrin angkai oko tangana aruhingenge. Ye. Pak galungnge narek kodek napake gunai wattunna oko pengala ta'ala mapigau deceng lafi husrin angka manengi ilalena arogingenge. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merugi rugi witau angkai iwareng umur pak menurut perhitungan lino tatambah tatambah umurukna nengkia dekna tatambah decenna dekna tatambah pak kesiwianna dekna tatambah amalak solena lau di sisi arajanna pengalan ta'ala. Makanya momen pada malam subuh hari ini adalah momen di mana kita duduk bertafakur totuda tafakur okoyolona pengalan ta'ala nasabak magai pak denai sedding Allah langenna wattue samana isedding napamo itamaina tahun 2023 mako kwewe kita sudah berada di subuh terakhir ya yeah. Subuh terakhir Jumat di penghujung 2023 siti najai narek koto pura makasiwiang oto pengala ta'ala terutama di penghujung tahun ini hadirin nai totapak koro oko yolona pengala ta'ala nai kepesek-kepesek madeceng alewe kita introspeksi diri di hadapan Allah lai reke-rekengi umuru'e nasabak wat ditu pak ibu idik rekengi aleta maka dewe labak sijek si minggu
we laba si je si ulenge, we laba si je si taunge, aga kira-kira pak kasiwiang etta lo di sisi arajan na pongala taala, sila surah malabiku angkai padaria maseri pongala taala. Makanya makadewi pengurutta Umar bin Khattab ilalena kitab Ihya Ulumuddin narampenga ki makada hasibu anfusakum kabala antu hasabu. Ye, tareke-reke memen ni aleta. Ye, tahisap memen ni aleta. Tahitu-hitu memen ni aleta. Sebelum matu nahitungi pengala ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siaga ni jumlahna umuru tamak kokwe pa'e. Ibu, siaga ni etata tuo kolino mak kokwewe. Magaga tu mai pakasi biata. Magaga tu mai rokok ta. Magaga tu mai sujud ta. Magaga tu mai sampajat ta. Magaga tu mai sininna pakasi biang ibadah ta. Lo di sisi arajan na pengala ta'ala. Narek kopura ni tapakkoro. Kemudian kita meyakini alhamdulillah ya Allah, di tahun 2023 mapa mulai mempona pak jarenge letuk makokwe pange. Menurut perhitunganku ya Allah, alhamdulillah makan jak mau kasih pak kasih wiyaku. Tawaran gak kasih adisi ngepuang. Tapan nenungengi iya we atu atu ngeku eh. Tawaran gak adisi ngeng. Rigau angkana angka ka oko ilalena lalatapuriwe. Nengkia narekku ireke-reke ngi aleta pak ibu. Ternyata kita dapati. Nasabak laisa jitu reke ngaleta pak. Ye, ibu laisa jitu reke ngaleta. Ajak ni mi bawa tau ya malak dari reke makari makana iro baju balaku dia nang kanalo mak beri jama makana iro yanu dia nang kanalo nasam paja. Tidak usah kita menghitung orang lain. Ajak na iro tau lengnya le malak dari pikiriki. Nah kia yang lupa iwi aleta. Tapi kiriki aleta. Nah sabak lagi satu pak alewe. Nah reko ternyata pura ni tapak korok. Ye. Pura ni tapak korok. Kemudian idapati wi. Inilah iwi aleta. Ya Allah. Ternyata mabiasamu pakasi usah lewi sampajakku ya Allah. Biasamu pakasi usak ka sampajakku. Biasamu pa usah lewi de paulo mak bere jamak misalnya dan seterusnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pada saat ini kita minta kepada Allah maka dae buang. Narik ko iro lebae mapura laloe angka atas salaku puang. Mengilauka lo okoi di puang. Di penghujung tahun 2023 ini mengilauka lo okoi di puang. Tak dampengi kasih nasi minna atas salaku. Dega gawat di mak dampengi atas salaku sangadina ide mi puang. Mengilau toka lo okoi di puang. Tawaring ngak kasih na aringa ngewotak kale. Acan ni ngati untuk pigau isi minna parentata. Nan niaman nini kak risi minna anu tapi sangkangi puang. Dan insya Allah kita konsisten. Nai toba kengi sininna atas salat tak mapura laloe. Yakin dan percaya inilah nakelori pengulukta Umar bin Khattab rimakadana hasibu anfusakum kabla antu hasabu. Pakan jaki memen ni reken-rekenna alemu. Timba-timba memen ni alemu. Riwat tudek napa matu napa laiki na timbangi pengala ta'ala. Nasabak pak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Deka gak tahu pak ibu deka na punai sesak kale. Ye. Masa sekali pak matu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini gambarannya dalam Al-Quran. Narampenga ki pengala ta'ala di surah Al-Munafikun. Makkarewi pengala ta'ala. Laula akhartani ila ajalin karib. Puang. Seandainya kasih wadingi ta tunda amate ngeku tundai. Seandainya wadingi puang ajak jolok ta pemate ka ajak jolok puang. Seandainya wadingi kasih napuat tataha jolok amate ngeku tahangi jolok. Fa asaddaka wa akum minas salihin. Meloka lisu masjidakah. Meloka lisu pasui waram paraku. Meloka mak belengi mas sumbang aku agamana pengala ta'ala. Wa akun minas salihin. Meloto kak mancaji tau madeceng. Meloka pigau isininna parentata puang. Meloka pakanjaki wi sempajakku. Meka pakanjaki wi asti walong polong aku. Meka pakanjaki wi hubung aku. Meloka pigau isininna pak kasiwiangi puang. Si hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ye, dia apa najik gagah tahu pak narik koi pamada ngi makeda.
Eli supe metu. Iye, narik ko angka ni Makka Dewi tu Nabi Tersalam. Innallaha yuqbalu taubatal abdi. Si tongat-tongan na tu pengalah ta'ala na tarimai tobak na atanna malam yugorgir. Iye, riwat tu dek napa namoni galakgana. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iye, si tongat-tongan na nabi tak nasa pengalat ta'ala nasa nabi tak na tarimai tobak na atanna. Jadi narik komako kue pak Nah itu bakas sinin na atas salat tak dosa tak mapura lalu Nah dia jek tau gak dosa na pak. Nih dia gak tau mapat cipule ko dosa namun ustaz Ya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia gak tau pak lepas dari dosa ndak ada hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Angkami tau pak menini. Ya. Narek ko palek pure ta salah mesti ja illi suluk ko pengala taala. Ye, mampe makada nabi ta innallaha yuqbalu taubatal abdi. Si tongat-tongenna pengala taala na tarime tobatna atanna malam yugargir riwat tu dek na pandam moni galak gana ko he. Narek ko moni ni galak gae pak. Narek ko moni ni ko he hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pak ma biasa mana kitu mita to mada pak ibu biasa ki. Biasa ki meloi to mada pak narek komoni ni galak gana tasiat dia tahu maka di saat itu tertutup sudah pintu taubatnya pengala ta'ala tatutuk ni iya ro pintu taubatnya pengala ta'ala makanya iya we subuhe we sila suratku tomo to amalabiku angkai pada dia masiri pengala ta'ala iya dia to pegaga moni galak gana ko to dia gantap papa. Makanya subuh hari ini pantas dan wajar apalagi kita berada di penghujung akhir 2023 hadirin siti najai narek ko iya we waktu ehe kita bermuhasabah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala siti najai narek ko iya we waktu ehe ipakke gunai untuk reke-reke nyale tak magai nasabah iya we waktu ehe natarima mopi pengala ta'ala tobak tak na tarima mopi par pengala ta'ala narek ko mengaku ki oko yolona ma biasa mi je idi se sarupa tawe pak ibu sekalian narek ko mita ki tau misalnya ma dosa maka buat atas talang biasa mi kita tapa langsung menghukumi orang maka dai to naga tau iro digara apa nampai de na turu bosi aga di elena padahal matu iro kasih tau makanya maka dewi Imam An-Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad pengajaran ini pak luar biasa Makka Dewi narik komita kosik di tahu madosa muitai subawa mata pak hitammu mitai si dia tahu maka gua atas salang si di dosa maka atokeng ilalena atita idik to mitai tahu maka gua dosa maka da waddi jaji iya naro dosana tarahir nakka gua Wadi jaji narik ko pura na pigo iero dosaero. Wadi jaji matu toba illau risesi arajan na pengala ta'ala. Sementara iya he engke mita iero atas salam na tawe. Belum tentu degaga jaminan. Makada jangan sampai matu narik ko pura iero. Nanya si terjerumus maka buah atas salam. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan kita menghukumi orang pak. Wadi jadi iya we aswe tasalai iya rosila surat tak. Tapi di saat yang bersamaan. Ketika mereka telah berbuat maksiat. Mereka menyadari diri. Malai we jenne. Kemudian lisu yoko yolona pengala ta'ala. Dengan darayan air mata. Teri matanna. Teri atinna. Minlau toba kasih pengak dampengi kak tasalah kak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala inilah pentingnya kita bermuhasabah sila surah melebihku angkai pada dia mesiri pengala ta'ala makanya tuh pak ya sengi amat tengen degaga tau mulai misengi ibu ya sengi tu amat tengen denai detanie ini warakangi ya tu amat tengennya pak ibu sekalian pengala ta'ala warakangi makanya Makka Dewi pangajana malaikat Jibril lo aku nabi tak Ye. Makka Dewi malaikat Jibril napodangi Nabi ta pak Ismasyita. Ye.
pigo moi mupujie. Nih hadirin jamaah yang dimuliakan oleh jamaah moi ye masangnya cocok. Ye. Puelo moi elomu. Ye. Melo kolo mas tempajang terserah. Cia kolo mak bere jamaah terserah. Nasabak iko mo pa puelo ialemu hadirin ismasyita. Pigo moi ye anu mupujie. Fa innaka mayyitun tapi isengi maka da angka matu nang kawattu fa innaka mayyitun sito ngatengna engkau pasti akan mati narek ko mate ki pak kita pasti akan kembali mempertanggungjawabkan pasti matu lisuki pertanggungjawabkan ni sininna ie anu angkai pura ipigau ilalanna atutu ngalinota ie hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seiring dengan perjalanan waktu ini pak, engka dua ayatna pongala taala mak jallo ritujunna allalangenna wattue. Aga yero yang pertama maka dewi pengala taala wali kulli ummatin ajal tungke rupa tawe pak ibu ajal angka mana ajalana ye angka mana pak gangkana angka mana pas sukana hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah idi maneng iye pak he angka mana pas sukata angka mana pak gangkata angka mana pak capureta si sogi ini si dia tahu sogi angka pak gangkana pak angka pak capurena pak capurena pak gangkana iya nari tu amatengan si jago ini si dia tahu pak angka pak gangkana angka pak capurena namoni maga hebat nasik dia tahu namoni maga jago nasik dia tahu narek ko nadapi ni wattunna nadapi ni pak gangkanna iya naritu amateyang tania mani bawang watakkalena ilamma ilalanna ki burukna tapi namo hebatna namo jagona pun juga akan ikut terkubur hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dega gawat dinna senga rupa tawe pak ibu ilalanna atua tua ngetta iye we sanga dinna rampe decetta mi iye angke pura itanang ilalanna atua tua ngetta yena tu nampai nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sampai kangi makada ad dunya mazraatul akhirah iye we lino pak ibu on rotta mi mattana taneng. Iye welino pak ibu on rotta mi mak dara aga tataneng iye we waktu tak tua okolino iye to tu matu tadupa ri asari mondrin na pongala taala narek kode cetta taneng ilalanna iye we atu tua ngetae wadi jaji buruk ni buku-buku nande tahana mapulo tahun ni gangkan na pura ki iki buruk nengkia narek ko si runtu i anak apota si runtu i sahabata dek na paja na rampe decetta ilalena atu to ngetta magai nasabak wattunna to tuo okolino angka pasengara deceng pura i itanang silastur malabiku angkai padaria masyari pengalat ala wali kulli ummatin ajal tungka rupa tauwe pak angka mana pak gangkana makanya iyewe watuehe tapak kegunai iyewe watutae ilalena atuotu ngelinota tanaki tanak deceng tanaki tanak iyewe dinge na rampe tauwe baja sanya dia narek kodeki gagah nasapa ki tauwe narek kodeki gagah nudeniki tauwe dek napaja na rampe tauwe deceta hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, narampenge ki pengala taala, maka dewi pengala taala. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Tungka waktu sampajange kitabam mawkuta. Angka manang waktu mataratan tunna. Ye. Angka mana waktu mataratan tunna pak? Mak beri pangaja lo okui di manang? Mak geda sininna pak kasih wiangnya okoyolona pongala taala pak? Angka mana kesempatan
waktu nawarengi pengala ta'ala sampai batas akhirnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, contoh sempaja loro pak, sempaja loro misalnya tetek 12 letu tetek telu arewengi, iya itu waktu na sempaja loro eh. Narek ko okomoki tetek 12 letu tetek telu, silakan laksanakan sempaja loro waktunna loroe pak. Ya kokomoki rumah sempajang misalnya tetek 12 letuk tetek telu, hakna sempaja loroe. Tapi nareko angka tau pak ibu, iya panamelok mas sempaja loro nareko tetek apa iareweng, iya panamelok mas sempaja loro nareko tetek 5 iareweng, namo mas sempaja loro dek tona gaga gunana magai nasabak labak ni wattunna. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makotoro sempaja mengeribie pak nareko de gaga lala wadding ipasi jama iya ya pokong kamu lala wadding napasi jama dek tona magaga, tapi iya ko de gaga lalang na wadding ipasi jama na'udzubillah mas sempaja mengeribi sampai jam 7 atau sebelum masuk isa. Narek ko angka tau pak, iya pana melok mas sempaja mengeribi. Narek ko tete arua iwan ni, namu mas sempaja mengeribi. Dek tona gaga gunana, magai nasabak lewat di watunna, tanyana watunna. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lahi bawai ilalena atu tu ngelinota pak mako kwewe. Maka da iya mako kwewe, watu tak pak. Iya, ini punna kesempatan. Tapi kau isinin na parentana pengala ta'ala secara maksimal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, decek-decengnya waddingnya, tapi kau pak silahkan laksanakan. Magai nasabah engka matu nengka waktu pak, engka matu nengka waktu meloki lau mak bere jama, tapi tenai loran di pengala ta'ala. Engka matu nengka waktu meloki mak baca Al-Quran, iya milak matai apa malam matai nengki ya tak dengi pak kita. Angka matuk nengka waktu pak meloki koti ikan totak untuk mak bere mas sumbang okolala napuri pengala ta'ala, tapi angka to matuk nengka waktu ternyata iya welimatai sudah tidak bisa digerakkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ampai itu makada Nabi sallallahu alaihi wasallam jagaiwi lima sewa-sewa riwat tudek napa napoleki lima sewa-sewa salah sidinna iya naritu ta jagaiwi kesehatan tak iya ajapa-japa ngeta riwat tudek napa napoleki lasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, narekku magalak mopi iya we aje tak jok kepae isalaiwi bola tak na tolong masiji emak beri jamak, tapi kau ipa nasabah angka matu nengka waktu meloki lau masiji tapi tanai lorang ipong ala ta'ala. Kenapa? Karena wadik jaji kedua kaki kita dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup meloka rampenge ki sidiki sapa terkait dengan muhasabah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkesi di taupan rita pak Yaseng Ibrahim bin Adham. Ye, taupan rita lopo pak. Engkan engka waktu sidi sidi waktu. Ye, malalengi boleh melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Nalau oko Masjidil Aqsa. Pas dibawa kubah Masjidil Aqsa berzikir masikiri ipak Ibrahim bin Adham. Kemudian dengan izin Allah nang kalingai dua malaikat mak bicara. Maka dewi ia ro malaikat pertama wi nyama pagahanyawana Ibrahim bin Adham. Sininna parillawanganna itarima madece ngoko pengala ta'ala. Tapa dengan izin Allah mette ia ro malaikat yang kedua, mette makada napodangi ia ro malaikat pertama. Maka dewi ai lai tolak ni parillau duangan nama ko kwewe. Dena nei tarima parillau duangan na Ibrahim bin Adham mako kwewe. Taselangi Ibrahim bin Adham pak waktu nanang kalinga iya ro pembicaraan na malaikat eh. Gangkan na introspeksi diri. Magi ro nang kana tolak maka dewi malaikat eh rusi dia. Magi nang kai tolak parillau duangan na Ibrahim bin Adham. Maka dewi angka nang ka waktu nasang
nalau masu pole opo Masjidil Haram meliwi ka Roma, Pak. Ibu meliwi ka Roma. Jadi ini perhatian introspeksi diri lo koe di mana? Pangaja lo koe di mana? Maka dia bermalaikat meliwi ka Roma. Wattunna meliwi ka Roma silitere. Ye, silitere nali ka Roma, Pak. Ye. Wattunna ya ro pak balu e. Na patama ya ro ka Roma ko litere e. Kemudian na patama yo ko kantong-kantonge. Ye. Waktu napura napa tamu ku kantong-kantongnya, Pak. Ternyata angka ka Roma si di masalah ku sida pena kantong-kantongnya. Si di sabiji kurma. Ye. Iya Robin Adham nasangi pole okoro litere. Ye. Nasangi pole okoro litere. Akhirnya nala iya ro ka Roma si dia Pak Nanrai. Ye. Nanrai, kemudian dia berjalan meninggalkan kota Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Waktu nanang kalinga percakapan nama leka emaknya, magi nai tolak parilau dua ngena pakasiwian na Ibrahim bin Adham, maka dia maleka nasabak pure nanre karomana pak baluk karomai natania anunna. Ide biasa koloki pasah amparita malilase. Ye. Torilele mi cobe pal bulu lase ide na macan ning. Ide na macan ning. Akhirnya maso de na jadi meli lase. Ini gara-gara itu, Pak. Apa yang terjadi? Iye we Ibrahim bin Adham, Pak, waktu nanang kalinga maka da lai tola gara-gara pura wan residi. Hak na tau we. Apuna punan na tau we, Pak. Akhirnya lo sapai Pak Baluna, Pak, malala pe manasalai Masjidil Aqsa menuju ke kota Mekah. Nah sapai iya ro pak balu eh waktu nalat tu aku maka pak angka mopi iya ro pak balu na runtuk tapi tanian iya ro pak balu eh anak nama ni makutana iya Ibrahim bin Adham lo tege biasa iya ro bapak eh angka mak balu aku eh maka dewi iya ro anak na mati ni pak nak kadawi asolanga patu ya maka dewi Ibrahim bin Adham maka dewi anak na iya ro tau pak pak balu eh maka memang ina kadawi mereka kasih na milawi halalak na iya ro karoma tak pure wali tania hakku. Ye, maka dewi iya we lapong anak na anu ya pak nak kada iya ko iya pak dia agak masalah tapi 10 kasih di masalah surang ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam riwayat ini pak dikatakan ye lawi Ibrahim bin Adham pak nasapa iya ro 10 sila surang na iya we anak na pak baluk karomai loi min lawi halalak na hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktu na nalolongan halalakna kemudian li supe memakai siwiang maka dani maleka li tariman itu peman parillau duangan na Ibrahim bin Adham aga wadding aguruangan layalar itu junna ye pak sebagai kesimpulan cara makita pada subuh hari yang penuh berkah ini maka databe aja tapak biasai aleta malai hakna atau narik kotania apunna punata hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang terjadi hari ini kita kadang-kadang menzolimi orang kadang-kadang igau bawa tawe dan saya teringat pesan guru saya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah pesan kiai saya teringat hadirin maka dewi sekecil apapun perbuatanmu narik ko pura mupat diri atin nasib dia tahu pura mugau bawa tawe pura mu rampas hak-hak na tawe maka kalak engkau pasti akan berurusan dengan Allah di saat engkau tidak mendapatkan maaf dari orang yang telah engkau salimi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mudah-mudahan subuh hari ini pak pagi hari ini kita kembali introspeksi diri isadari aleta nei palisu pe mengatitta acin nongenna atitta lau risesi arajanna pungala ta'ala ito bakeng isininna atas salata dan insyaallah narek ko angka ki tobak matongatongeng insyaallah pasti natarime pungala ta'ala tobakna atanna mudah-mudahan mabarakah risesa labira ta'manan milau adam pengak nareko angka atas salaku loko di manan mudah-mudahan kalak di akhirat hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah kita kembali dikumpulkan oleh Allah bersama dengan jamaah dan insya Allah kita dipertemukan oleh Allah angka ki ilalena riona nania pammasih marajana pengala ta'ala wallahul muwafiq ila qawmi tariq wabillahi taufiq wa sa'ada.